الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 29 bulan Zulkaedah tahun 1445 Hijrah di tempat kita, dan 1 bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Hari ini 1 Zulhijjah bersamaan dengan 7 bulan ni tahun 2024, 2597. Kita masuk di dalam tajuk yang ke-19 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang kita nak baca ni, hadis yang ke-291. Babnya, ma ja'a fil mukadzibina bil qadar. Hal orang-orang mendusta terhadap qadar, dusta terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanda siap-siap dah, tapi dia tak terima ataupun dia nafi, patisid benda-benda tu. Hadis yang ke-291 nya, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al qadariyatu majus hadhihi al ummah, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 4291. Hadis hasan. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongi al-qadariyah. Al-qadariyah ni puak-puak yang timur pada zaman lepas pada Nabi mati tak lama, tak sampai 100 tahun Nabi mati, timurlah satu beberapa kumpulan mula-mula sekali, iaitu puak Khawarij. Ni puak apa pasal mula pecah daripada jamaah Islam. Nama dia puak Khawarij. Kharaja itulah, kharaja maknanya keluar. Lepas tu timur beberapa kumpulan, termasuknya puak Qadariyah. Dia ada pasang puak-puak, beberapa puak, puak Qadariyah, puak Jabariyah, puak Mu'tazilah dan sebagainya. Ni kalau dia kita baca dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama, terutamanya ada sebuah kitab nama dia Al-Farqu Bainal Firaq. Perbezaan di antara kumpulan-kumpulan, puak tu, puak ni, puak tu, puak ni, ha ni lebih laik lagi. Iaitunya Nabi gaya katanya golongi al-qadariyah, itu Abdul puak-puak al-qadariyah. Puak apa sang? Apa dia panggil? Serah semata-mata kepada takdir. Nak buat jahat, nak buat karuk, nak buat baik. Puak ni dia katanya takdir Allah Ta'ala tak boleh ubah, dan manusia ni supaya dengan dipaksa gotu gani gotu gani gapo hak dia buat, tak boleh pilih dengan kehendak dia. Ha, gitulah. Adalah bandingnya seperti orang majusi dalam kalangan umat ini. Majusi-majusi ni puak pasal semua api. Ni Nabi sebut ni sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak ayat katanya golongi ni adalah golongi bukan orang Islam dah tu. Majusi dalam kalangan umat Islam, iaitu puak Al-Qadariyah. Dalam kalangan umat ini, jika mereka sakit, janganlah kamu menziarahi mereka. Jika mereka mati, janganlah kamu menghadiri jenazah mereka. Ini Nabi pesan. Perhati ya, ha, tengok. Ne? Golongi Al-Qadariyah ialah golongi yang menolak takdir. Tak seterimu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu duduk di manusia sendiri, buat gapo baik, buat gapo jahat, manusia punya pasal bagi, pandai-pandai. Takdir Allah, mai kiau kong.
Mereka berpendapat bahawa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba, tetapi hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Manusia sendiri pandai-pandai. Molek tak molek duduk di manusia. Ada pula satu kumpulan hak pasang manusia ni tak boleh pandai segala habuk. Semua tu duduk di takdir Allah supaya dengan manusia ni dipaksa buat. Walaupun dia pergi berzina, dia pergi makan arak sekalipun, dia katanya, ha, Allah tak ada takdir siap dah ni aku minum arak, aku zina. Lari tak lepas. Ha tu, jalan tu. Ni nak ayat katanya fikrah manusia yang timur pada zaman tu, dia panggil kuam kit pelai-pelai. Duduk dalam otak dia. Sekali kau tu, sekali kau ni, kumpulan tu, kumpulan ni, jadilah. Satu kumpulan, dua kumpulan, sampai kau beratus kumpulan di atas muka dunia. Mikir pelak-pelak. Tak siap ambil hak dangdem, hak Nabi bina manusia. Nak jadi betul, nak jadi molek, dia tak siap terima. Tapi dia nak terima hak pasang pelak-pelak, mikir benda hak bukir-bukir. Itulah keadaan manusia pada zaman itu, sampai ke akhir dunia. Lepas tu ada semacik. Bila ada orang mikir, buat satu kumpulan, adanya semacik lalu dah. Ramah tak ramah, ada lalu. Sampai kita lah ni pun, duk ada juga. Pasang kumpulan. Tak tahulah nak kata betul atau tak betul, saya malah duk kecek banyak dalam sangkum ni. Tapi ada semacik lalu. Walaupun tak ramah, walaupun ramah, dia kena ada semacik. Orang duk dalam kumpulan tu. Gitulah. Hadis yang ke-292 An Nafi'in radhiyallahu anhu qala kana li ibn Umar shadiqun min ahli Syam yukatibuhu fakataba ilayhi Abdullah ibn Umar innahu balaghani annaka takallamta fi shay'in min al-qadar fa iyyaka an taktuba ilayya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4913. Maksudnya dari Nafi' radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang kawan dari negeri Syam yang mengirim surat kepadanya. Ini dia panggil reng lau daripada Nafi', katanya Abdullah ada saing orang yang duduk di negeri Syam. Atak surat mari, atak cok mai mari kepada Abdullah. Maka Abdullah bin Umar pun membalas surat itu dengan menulis bahawa telah sampai berita kepadaku bahawa engkau telah mengingkari takdir Allah. Dalam bentuk pasal nasihat royak, katanya ganoi demo wei. Demo dak saing kawan mari lama dah. Tapi nampak pasal demo ni ingkar, tak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu jangan engkau menulis surat kepadaku lagi selepas ini. Kerana engkau bukan kawanku lagi. Tengok. Patisid, siapa kau, kita bukan sahaja dah ni. Kalau dia duduk lagu ni, dia mau mikir-mikir pelak-pelak. Kawan nak royak dah ni. Ha, begitulah. Abdullah royak kepada sahaja dia. Sesungguhnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku beberapa kaum yang mendustakan takdir. Ha, ni Abdullah bin Umar, teran sahaja dia. Ingat molek. Nabi biasa royak dah. Orang di kalangan umat Islam ni ada setengah-setengah yang rap maidah ataupun rap maidah dengan takdir Allah Ta'ala. Apa orang dia tak boleh terima dengan qada qada tu, takdir Allah Ta'ala, apa kita nak kata lagu mana? Ha gitu. Hukumlah, gamalah sendiri katanya, salah satu daripada rukun iman dia tu sudah pun rusak. Rukun iman dia kena ada cukup ni kaya. Berimeh kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Kalau dia kita pincang ataupun kita bokrong mana-mana rukun daripada ni kaya ni, tak mesti katanya nak jadi kafir ataupun nak rusak akidah, kena punuh di imeh dengan Allah Ta'ala saja. Bahkan semua tiap-tiap kaya tu dia kena jadi ong prakob, tikrop sombun. Barulah menjadi rukun, menjadi seorang mukmin yang sejati, yang sebenar. Tapi kalau sekiranya punuh mana-mana rukun, maka punuh habis. Nah, tu
Abdullah dia pesan kepada apa? Kepada saing dia. Ha, kita pergi lagi. Hadis yang ke-293. An Tawus radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ma'ana rajulun min al-Qadariyah. فقلت إن أناسا يقولون لا قدر قال أو في القوم أحد منهم قلت لو كان ما كنت تصنع به قال لو كان فيهم أحد فيهم لأخذت برأسه ثم قرأت عليه آية كذا وكذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا Suratul Isra. Hadis ni ada di dalam Al-Mustadrak bagi Imam Al-Hakim 3372. Berkata Imam Al-Zahabi, hadis ni adalah syarat itu hadis sahih mengikut syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Mengikut Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Tawus. Nah, Tawus ni orang awal tabi'in. Dia tak ada awal tabi'in. Dia tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia ada jumpa dengan sahabat-sahabat. Sebahagian daripada hak dia jumpanya, dia kata kan, pada suatu ketika aku pernah bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ada jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Tawus nak. Dan ada bersama kami seorang lelaki dari kumpulan Al-Qadariyah. Tengok, no, ayat katanya tak sampai 100 tahun tu Nabi mati, dia ada korun tular lagi. Timurnya dah puak-puak, puak tu puak ni, termasuknya orang pesan ramai dai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Al-Qadariyah, puak-puak Qadariyah. Nah, maka aku pun berkata, sesungguhnya orang ramai sentiasa berkata, bukan aku berkata, dia berkata, nah, tidak ada takdir Allah. Orang itu pun berkata, adakah dalam kumpulan ini ada orang kumpulan Al-Qadariyah? Aku pun menjawab, kalau orang itu ada, nak ya katanya dalam majlis Abdullah bin Abbas duk ada, Tawus pun duk sekali. Dia katakan, kalau sekiranya ada di ramai-ramai ni puak hak pasal nampak ime ha takdir ha qada qada ni duk ada di kalangan kami. Kalau ada orang itu, apakah yang engkau akan membuat kepadanya? Dia pun berkata, jikalau orang dari kumpulan itu ada, nescaya aku akan memotong kepadanya. Maknanya tak sewi duduk dalam klum ramai-ramai ni, orang yang nafi ataupun tak terima dengan takdir Allah. Kalau ada, kecek mudah-mudah nak bunuh. Yang ini ada. Ni, tubik. Takut-takut kan? Takut jakit kepada orang lain. Fikrah apa yang tak molek, tak betul, siapa bawa. Akidah seorang Muslim rusak punuh. Yang hidup sekali. Ni Abdullah bin Abbas. Dia lari benar-benar. Saya ada. Nak jadi orang cuci bersih sungguh. Hak duduk sekali dengan dia. Duk ngaji dengan dia dan duk terima ajaran yang dia sapa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu aku membaca kepadanya ayat apa? Waqadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sebenarnya dia baca ayat beberapa ayat. Ayat tu ayat ni tapi dia buat mari sebagai syahid ataupun buat mari sebagai contoh salah satu daripada ayat yang ada di dalam suratul Isra. Nak ayat katanya puak Qadariyah ni hampir-hampir serupa dengan puak Israel dah. Puak Yahudi. Yahudi hak duduk sekali di kalangan orang-orang Islam yang penuh akidah. Ha tu gitu. Walaupun orang tu duk mengaku katanya aku ni Islam. Aku ni beriman, tapi akidah sudah pun penuh. Akidah sudah pun rusak dah. Sebab itulah kita ha ni saya rekah ni dak. Orang Islam tiap-tiap orang dia mesti berakidah yang betul. Akidah tidak ada khilaf. Kalau fiqh ada khilaf. Fiqh ni iaitu dia duduk di amalan. Perbuatan kita, kita semayang nak akak tangi, tak si akak tangi, nak qiyam, saya berdiri dah. Ha, berdiri. Kita takbir Allahu akbar.
kita nak akad tangih, tak saya takbir pun tak apa. Duduk dia ni, tangih kita dah hala. Allahu Akbar. Boleh? Tak ada apa. Nak tak tangih sini, nak tak tangih alik atas, nak tak tangih bawah pusat, tak ada apa. Tak saya tak tangih pun tak apa. Hala, Allahu Akbar. Baca Fatihah, tangih kita duduk. Duh Allah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tak ada tak tangi di perut kita. Tak ada apa. Tu saya misal mudah-mudah. Tepuh. Kita ada air semaya. Tepuh dengan bini kita. Tepuh dengan orang luar. Nah, orang tino, orang jatuh. Misal tu. Ni misal belakang ni. Kepada orang tino, kepada orang jatuh. Tepuh. Jatuh air semaya. Tak jatuh air semaya. Benar ni benar khilaf. Benar yang boleh boleh terima. Tapi akidah. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Akidah dia sah. Itu bukan katanya lagu ni pun boleh pergi, lagu ni pun boleh pergi. Tak boleh. Sebab itulah Nabi dia bina awal-awal belum pada Tuhan suruh semaya kau suruh puasa, Nabi dia bina akidah dulu. Sebab tu selalu saya sebut akidah yang paling betul sekali, iaitu yang akidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah tu sahabat. Akidah para sahabat hak paling betul sekali sebab dia ambil daripada akidah Nabi. Ha tu. Itulah. Nabi dia taithat, sahabat pun terima, terima kenuh lalu dapat masuk. Orang Melayu kita katanya masuk apa? Siku. Oh masuk molek weh. Nah, kak, tak ada katanya gonye tak serupa ungsa dia go tu kan tidak. Masuk lalu. Ni Nabi dia ambil daripada Quran. Quran kata lagu mana, maka lagu tu lah. Nabi ngajar akidah kepada para sahabat. Pah, kita tak ada kena duk. Takwil banyak dah. Benar hak ada siap dah. Benar ada siap dah. Tak ada kena duk khilaf banyak. Lah. Tak ada kena duk royak kalu lagu tu, kalu lagu ni. Betul lah lepik. Ambil daripada Quran. Yang tu hai royak. Sebab Allah Allah Ta'ala sendiri dia royak yang nak lagu tu. Itu bolehkah kita duk korek? Korek. Korek untuk nak tahu, untuk nak ngaji tak apa. Tapi untuk pasal nak main-main, memang tak boleh sama sekali. Nak jadi pecah belah. Hak ni kau lebih lagi. Jangan sama sekali. Kita ambil ruang akidah. Duk jadi pecah belah di kalangan umat Islam kita. Nah. Alhamdulillah. Lepas tu, tengok. Semula dah. Minggu depan. Kita masuk di dalam hadis baru pula. Dalam bahagian yang kedua, ilmu dan sumbernya, iaitu kitabul ilm. InsyaAllah. Ada lagi berapa? 294. Dah kita baca minggu depan. Boleh jadi kita perhabis minggu depan. Lepas tu untuk kita ambil hak baru pula. Wallahu'alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.